Fuji Utami alias Fuji Kegirangan saat memperlihatkan momen unik berjalan model dengan salah satu hewan perliharaan setempat. Banyak warganet sekitar yang menyoroti aksi Fuji Utami alias Fuji yang super lucu. Selain itu memiliki banyak pengikut di media sosial Fujianti Utami Putri alias Fuji tak jarang mendapat berbagai hujatan. Hal ini membuat Fuji nekat mencoba melakukan hal nekat pada dirinya sendiri. Dulu awal-awal, dapat hujatan, nangis, kalau sekarang nggak sih tinggal logout Instagram sama TikTok aja. E, ungkap Fuji seperti dikutip dari podcast Bocah-Bocah Kosong, Rabu, 18 September 2024. Dulu awal kayak mikir apa gue gini ya masuk ke otak, apa gue emang seburuk itu. Kalau sekarang paling bilang ah apaan lu jelek pengangguran, eh imbuhnya. Fuji juga menyebut ia baru bisa berdamai dengan hujatan kurang lebih dalam satu tahun terakhir. Aku baru benar-benar heal itu tahun ini, benar-benar lega happy nggak ada beban pikiran. Kalau tahun lalu suka kebawa gue emang sejelek ini dari fisik perilaku. Semakin lama semakin bodoh amat, itu turnya. Kendati sekarang sudah bisa berdamai, Fuji mengaku sempat melakukan hal ekstrim sampai datang ke psikiater dan psikolog. Aku pernah ke psikiater ke psikolog. Sebenarnya kalau lagi capek sih, aku tuh ini biasanya aku bahasanya diperhalus dulu. Aku sampai pernah percobaan bunuh diri. Jika tak Fuji, aku sampai terakhir kayak 2022 apa 2023 terus akhirnya abang-abang aku tahu, terus jadi di rumahku teman aku selalu nginep jadinya. Enggak dibiarin sendiri, aku enggak mau sendiri. Makanya aku kalau lagi stres keluar aja atau bawa teman ke rumah, itandasnya. Selain itu karir Fujianti Utami Putri memang terhitung baru sebentar, tetapi sejumlah pekerjaan sudah pernah dijajalnya. Salah satunya dengan menjadi pemeran utama di sebuah film layar lebar. Namun Fuji mengaku menyesali keputusannya main film karena beberapa hal. Misalnya bayaran yang sedikit sampai seorang oknum kru yang malah menusuknya dari belakang saat Fuji dicibir banyak warganet. Aku menyesal menerima pekerjaan itu, karena menurut aku ada beberapa pihaknya, yang menurut aku, agak jahat sih sama aku. Kenapa nggak dikasih tahu kalau misalnya masih agak buruk? Tutur Fuji, seperti dilihat di Instagram pembasmi kehaluan real, Rabu, 18 September 2024. Terus pas aku lagi dihujat, oknum itu dia malah upload story yang memvalidasi, seolah, aku nggak benar. Gila, padahal dia ngemis-ngemis lo sama aku saat itu. Biar aku menerima job itu, ya. Imbuhnya terus pas aku lagi dihujat. Oknum itu dia malah upload story yang memvalidasi, seolah aku nggak benar. Gila, padahal dia ngemis-ngemis lo sama aku saat itu. Biar aku menerima job itu, ya. Imbuhnya mengaku hanya mendapatkan bayaran yang kecil sebagai seorang pemain film. Memang, berapa honor yang diterima Fuji? Sayangnya, tidak.